guys, welcome back to on my YouTube channel Carl Effendi. So hari ini aku bakal bagi-bagi tips video lagi ke kalian, cara gimana mencerahkan bibir yang gelap menjadi cerah. Aku hanya pengen doang bikin video ini karena aku udah lakuin caranya dan itu benar-benar worth it banget dan lumayan memuaskan. Sebenarnya aku pengen aja biar bibir aku itu gak terlalu gelap, biar agak lebih cerah gitu, bukan karena aku pengen bibir aku yang kayak bibir mama. No, bukan. So, okay, jadi sebelum ke videonya aku mau, atau sebelum ke cara-caranya, aku mau kalian like dulu dong videonya and then subscribe channel aku, tinggal klik tanda like atau subscribe yang seperti ini di bawah sini. And then yeah, now let's move on to the tutorial. Okay, di sini jadi caranya aku ada dua cara. Kalian boleh pilih cara yang pertama atau yang kedua, terserah. Okay, jadi yang pertama itu adalah dengan menggunakan Vaseline Lip Therapy Rosy Lips. Aku pilih di sini rasanya yang pink ini biar gak berwarna gitu karena ada rasa almond, kacang. Kalian boleh cek sendiri. Dan aku ini beli di online shopping, harganya 55.000 sekecil ini. Dari namanya aja kalian udah tahu dong ya, Vaseline Lip Therapy. Ini aku udah pakai sekitar 3 bulan yang lalu dan hasilnya itu benar-benar worth it banget guys. Hasilnya bikin bibir aku jadi kayak segar gitu, lebih berwarna dan bikin bibir-bibir aku yang pecah-pecah menjadi nggak pecah-pecah lagi gitu. Ini caranya gampang banget, kalian tinggal buka dan tinggal oleskan aja ke bibir, bagian bibir kalian. And then kalau kalian merasa bibir kalian itu pecah-pecah, kalian boleh scrub, model scrub gitu, jadi kalian kayak gosok-gosok gitu kalau bibir kalian pecah-pecah. Dan cara yang kedua, dengan bahan yang sama, kalian boleh pakai lip balm sebelum tidur atau di bawah tidur, karena dia bakal bikin bibir kalian yang gelap itu bakal memudar. Dan di pagi harinya kalian boleh bersihin pakai endok atau kain-kain dan lihat hasilnya sendiri. Dan bahan yang kedua itu adalah dengan menggunakan, yes, dengan madu lagi guys. Kan udah tau lah manfaat 1000 madu ini. Manfaat madu ini bagus banget guys buat bibir kalian. Pokoknya madu ini the best. By the way, aku pakai madu TC dan aku beli ini di swalayan atau marketing. Kalian boleh pakai madu apa aja, yang penting madu asli. Yang pasti madu yang manis, bukan madu yang pahit. Emang ada madu yang pahit? Ini caranya gampang banget guys, kalian tinggal oleskan aja ke bibir kalian dan udah. Kalian boleh dan ini oles-olesin aja di bibir kalian. And then ya, kalian juga boleh sambil makan-makan madu gitu. Kalau kalian suka madu yang, atau kalian pecinta madu gitu, kalian boleh kalian boleh diamin aja madunya nempel di bibir kalian sambil kalian beraktivitas. Atau ya, aku saranin kalian untuk cara yang madu ini kalian sering-sering pakai biar lebih, biar hasilnya tuh lebih kelihatan. And then ya guys, itu tadi dia dua cara mencerahkan bibir dari aku. Yang pertama itu dengan menggunakan Vaseline Lip Therapy ini, and then yang kedua dengan menggunakan madu. Simple banget kayak enggak? Simple banget kan guys, dan itu bahan-bahannya mudah-mudah banget buat kalian dapatin dan mungkin udah ada di rumah kalian. So guys, thank you so much for watching this video. Aku harap kalian enjoy dengan video ini dan kasih like video ini. And then subscribe channel aku, tinggal klik yang seperti ini di bawah ini atau di bawah sini. Mungkin itu sih. Aktifin notifikasinya biar kalian tahu kalau aku ada video baru. Dan kalau kalian gak keberatan, follow aku di Instagram, gampang banget nama aku yang ini. And then yeah guys, see you guys on my next video. Bye. Gelap itu bakal, kulit bibir gelap kalian bakal, shoot, manfaat banget.